Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan penting untuk meningkatkan kemandirian dalam beribadah. Di antara cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki motivasi intrinsik. Yang kedua, kita harus selalu introspeksi diri, kuatkan niat, dan jangan lupa membuat jadwal ibadah secara teratur. Lalu yang terakhir, kita harus bertanggung jawab atas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 7 dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada kalian. Semoga dengan kemandirian ini kita menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepadanya dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.